Direktur Teknik Barito Putra Frans Sinatra Huai membeberkan nasib makan Konate setelah merekrut David Santana de Silva. Pemain asal Mali ini nampaknya benar-benar jadi tumbal evaluasi Laskar Antasari untuk tampil lebih baik di putaran kedua. Dikatakan Frans, makan Konate bukannya tampil kurang bagus, hanya saja ia belum bisa diandalkan karena cedera. Pihaknya bicara kebutuhan tim, makan Konate dalam kondisi kurang sehat, bukan dalam artian dia terdepak. Pada putaran pertama Liga 1 2023-2024, makan Konate memang minim kontribusi walaupun ia sempat mencetak gol saat menghadapi Persik Kediri dan Persis Solo. Frans yang juga legenda hidup Barito Putra ini pun menyampaikan, David Silva adalah pembelian terakhir Barito yang diperlukan tim sebagai tambahan amunisi di lini depan. Peran utama yang diharapkan dari David adalah menahan bola di lini pertahanan musuh sambil membuka ruang bagi second striker. Sementara itu pasca dikalahkan PSS Sleman di pekan ke-20, Barito tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan. Tim tengah bersiap-siap menghadapi Borneo FC pemuncak klasemen dalam tajuk Derby Papadaan di Stadion Demang Lehman besok. Akankah permainan sengit bakal tersaji di saat pesut etam sedang on fire dan Barito dalam misi berburu kemenangan di kandang sendiri? Salam Papadaan.